Niat jahat adu domba negara Islam, Israel berhasil hasut Bahrain. Ambisi Israel untuk melawan hegemoni Republik Islam Iran di kawasan Timur Tengah dengan dukungan negara-negara Arab sepertinya berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan tahluknya hati kerajaan Bahrain kepada Israel dengan membeli sejumlah unit pesawat tanpa awak dan sistem senjata anti-drone buatan Israel, sebagaimana telah dilansir oleh The Jerusalem Post. Tak hanya itu, agen Mossad dan Shin Bet Israel juga telah memulai pelatihan kepada agen intelijen Bahrain. Laporan itu muncul pasca kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Israel dan Kerajaan Arab Saudi untuk membahas aliansi militer bersama dengan negara-negara Arab dalam perlawanan terhadap Iran. Amerika dan Israel menggandeng negara-negara Arab dan membentuk aliansi yang dikenal dengan Pertahanan Udara Timur Tengah. Sejak Agustus 2020, sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Israel dan Pasukan Pertahanan Israel tercatat telah melakukan sekitar 150 pertemuan dengan delegasi negara-negara Arab. Diketahui pula, Israel dan negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab telah bekerja sama secara diam-diam selama bertahun-tahun melawan hegemoni Iran. Baru-baru ini, hubungan keamanan resmi didirikan dan nota kesepahaman ditandatangani dengan Maroko dan Bahrain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya.